Satu, dua, tiga, action. Aji sebagai sutradara ya Aji hari ini, Ji? Iya, kita dari 3 hari syuting, dari pagi sampai malam. Bukan settingan itu asli, asli. Langsung sama tukang pijat langsung. Bukan ala-ala, ini asli. Aslinya ini tukang pijat itu juga yang ini. Udah, asli dari kampung Desa Bengkel. Sekalian nunggu syuting. Nih botol minyak Aji. Botol minyak Aji. Buat teman-teman nih. Ini kotaknya minyak Aji. Launching tanggal 31 Oktober. Akan dijual di seluruh Indonesia. Yes, sekarang kita berada di hari kedua di Desa Bengkel dan kita akan merasakan syuting untuk minyak Aji. Dan akan ada banyak kegiatan di sini, ada sekitar 14 scene yang akan kita selesaikan di sini dalam waktu dekat dan kita pasti sampai sore ya tentunya. Ikuti terus keseruan kami. Let's go. Mau sehat? Pakai minyak Aji. Let's go. Ini kita ngetik scene yang mana, Bisa? Ini take kedua, take di mana ya, anak penerima minyak tadi menyeberang menuju ke sawah untuk menyaksikan para petani menjaga sawah, memetik cengkeh dan petik hasil bumi yang akan dipakai untuk sebagai minyak Aji. Begitu kira-kira. Dan saya sebagai Jin Bintang. Mau sehat, pakai minyak Aji. Naik sepeda. Panas nggak? Panas banget. Tapi masih semangat? Masih lah, pasti. Gimana semangatnya? Semangat! Mau sehat, pakai minyak Aji. Pemirsa, karena telah terjadi proses jatuh. Ternyata ada kejadian yang seru, yaitu ibunya Bligana jatuh. Ini benar-benar sakit nih, nggak buat-buat. Mungkin kemarin abis naik trail. Sakitnya baru sekarang. Oh iya. Pijatnya pakai minyak apa aja? Minyak Aji. Mana aja balan tadi? Berarti kemana-mana aja selalu bawa ya? Ya, tadi nungguin Udi lama banget. Ini gak temen. Buat saya agak pegal karena capek sambil tes untuk minyak Aji. Mana minyak Aji ya? Coba lihat dan bijin. Tadi Aji sudah nyoba, saya belum. Dan beliau adalah tukang masak paling terkenal di desa ini.
gini tuh. Kita coba dengan yang ahlinya. Mau sehat? Pakai minyak aji. Ini buat properti syuting ya? Mbak, ini asli. Karena di pegunungan, ya terjun nggak ada air, nggak ada ini. Perlengkapan untuk di dapur hanya ini yang satu-satunya. Keren kan? Airnya pun air gunung. Kayu bakarnya pakai ambil dari gunung. Semuanya dari gunung. Aduh. 1, 2, 3, action. Aji sebagai sutradara ya Ji hari ini, Ji? Iya, kita dari 3 hari syuting, dari pagi sampai malam. Oke guys, sekarang Aji mau preparation, rias-rias. Aji mau jadi pemeran apa Aji sekarang, Aji? Katanya Raja Pala apa-apa? Raja Pala. Raja itu Pala. Adalah King. Pala itu hutan. Berarti Raja Hutan. Raja Hutan. Namanya Raja Hutan. Raja Pala di Santipala. Oh iya. Raja di Santipala. Wis. Berarti ini pakai konsepnya tempo dulu Aji ya? Iya. Oke sahabat Aji, kita lihat bagaimana keseruan syuting video klip ntar ya, yang lagunya berjudul Raja Pala ya. Itu lagunya spesial yang terbaru dari Jun Bintang. Kita tunggu aja lagunya dari Jun Bintang, video klipnya duluan, oke? Okay? Tetap ikuti di Krisna Ola Lemon. Ciao! Ya handphone kita, masa aku mau video dulu? Buat video Pak Gus. Buat video Pak Gus. Asli, asli, asli bukan settingan. Ragong aja ngintip, ragong. Bukan settingan, asli, asli. Aman apanya? Aman sih, aman. Oh, oke. Okay. Oh, patah nih. Kenapa, Wijun? Itu konten asli. Asli ya. Raja Pala palsu. Patah enggak tuh? Patah, patah. Gara-gara patah tadi aku jatuh. Kenapa, Wijun? Oh, Ji, patah, Ji. Hah? Cerita dong sama teman-teman. Saya ngajarin Haji, terlalu konsentrasi jatuh. Ya risiko pekerjaan. Mau sehat? Pakai minyak aja!